Kita kembali dengan sepak mula kategori final. Setelah dua hari kita berkampung di sini, tuan-tuan. Setelah begitu banyak perlawanan-perlawanan yang telah berlangsung sepanjang dua hari ini, kita akan akhirnya bergerak ke perlawanan-perlawanan akhir. Tapi belum the main event, cuma perlawanan-perlawanan akhir kategori shield, bowl, plate, final bawah 13 tahun dan final bawah 14 tahun. Itulah aturannya. Dan kita mulakan dengan final kategori shield yang mempertemukan Tuanku Muhammad School ataupun TMS, sekolah Tuanku Muhammad, menentang Integrasi Jempol ataupun Intech. Masuk tuan-tuan, peminat-peminat Intech dan juga TMS. Abang Jek akan kembali sebentar nanti. Abang Jek tinggalkan sekejap je. Akan kembali tidak lama. Jangan risau. Kita berhadapan kepada pemenang kereta UMD 4017 GKJ 8672 GM Rush 780 GUM 801 dan MDW 2839. Sila alurkan kereta anda sekarang juga. Thank you.
Para panelis untuk tim yang bermain di divisi, kita naik ke atas untuk tujuh penyampai hadiah setelah ini. Dalam patah kepada para pemain kategorisi untuk tim. Kategorisi untuk tim panelis sulit untuk tujuh penyampai hadiah setelah ini. Para pemain Smart Kajang dan Saiz UKT. Smart Kajang dan Saiz UKT. Sila naik ke atas untuk sisi penyampaian hadiah. Dalam Smart Kajang dan Saiz UKT. Pasukan Smart Kajang dan Saiz UKT. Sila naik ke atas untuk sisi penyampaian hadiah.
dapat. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi menetapkan secara penetapan yang pertama, ikut sungai Sembilan Kendaraan Urusan Strike Kabuya diiringi Encik Azmi Guru Kanan Mata Negara Kemanusiaan Sekolah Datang Berharga untuk mendapatkan hadiah kepada para pemenang dengan segala hormat yang dipersilakan. Kita kembali daripada minum petang yang disediakan oleh tournament organizer. Terima kasih kita ucapkan untuk kembali ke pentas perlawanan-perlawanan penting, perlawanan-perlawanan getir untuk pasukan-pasukan yang bertanding. Kita bermula dengan final kategori Shield, selepas itu final kategori Bowl, final kategori Plate dan juga final kategori Cup bawah 13 dan juga bawah 14 tahun. Dan bermula dengan final kategori Shield ini, di antara TMS Tuanku Muhammad School menentang Intech Integrasi Jempol. Tertenang-tenang saja di posisi setelah dua hari kita berkampung di Sekolah Dato' Abdul Razak, tuan-tuan, di kejohanan Sedar Tens 2023 dari Padang Rugby Sekolah Dato' Abdul Razak Seremban Negeri Sembilan. Kejohanan anjuran Sekolah Dato' Abdul Razak dengan kerjasama Persatuan Alumni Sedar Lions. Thank you Alumni Sedar Lions, membawakan Abang Jeb dan juga membawakan Zaramis Senyam Berhad, membawakan setiap aksi perlawanan, setiap try, setiap movement sepanjang dua hari kejohanan ini. Semuanya di bawah Tournament Director Cikgu Muzamil Zulkifli dan juga pengetua Encik Muhammad Nur Hakim Ismail dan ref manager Encik Izan. Bukan setiap aksi sudah ditakdirkan di kedua-dua final bawah 13 dan juga bawah 14 akan mempertemukan tuan rumah Sekolah Dato' Razak menentang Sekolah Menengah Sains Hulu Selangor di pentas kedua-dua piala-piala utama kedua-duanya. Itulah yang telah tertulis. Bawah 13 Sedar versus Smashu, bawah 14 juga Sedar versus Smashu. Tapi kedua-duanya akan dipersembahkan atau dipertontonkan di padang utama, padang A. Terima kasih juga kita ucapkan kepada tuan-tuan, puan-puan semua yang telah bersama-sama Abang Jeb sepanjang hari untuk ulasan-ulasan setiap perlawanan-perlawanan yang terlibat, setiap perlawanan-perlawanan yang bertarung dan setiap perlawanan-perlawanan yang beraksi di tengah padang, padang A. Dengan cuaca semakin lama semakin mengering, hanya tinggal sedikit-sedikit saja lecak di belakang tengah padang untuk kita bakal meneruskan perlawanan-perlawanan akhir. Yang sedang anda saksikan ialah Intech menentang TMS. Dengan Intech baru saja meletakkan try yang kedua untuk pasukan mereka di perlawanan akhir kategori Shield ini. Yeah.
Tamat perlawanan pertembungan peringkat final kategori Shield. Kemenangan kepada Integrasi Jempol dengan mata 10 berbalas 5. Tahniah kita ucapkan kepada Integrasi Jempol, pemenang kategori Shield Sedatens 2023 kategori bawah 14 tahun.